cukup ngurut juga kita syutingnya. Jadi bagian awal kita syuting di tahun 2020 akhir, bagian tengah filmnya kita ambil di tahun 2021 ya, pertengahan. Terus karena waktu itu ada pandemi Delta, semuanya Jogja juga nomor satu gitu tingkat COVID-nya. Jadi kita tunda dulu untuk ngambil bagian endingnya. Dan bagian ending itu kira-kira 2 bulan atau 3 bulan setelah COVID reda baru kita mulai syuting lagi. Sama kesulitan menjaga bentuk badan, kita. Rambut, bentuk badan, semua itu kan harus tetap sama ya untuk sampai akhirnya. Ini sampai potong poni berapa kali? Untuk kan udah panjang lagi, udah panjang lagi. Bener. Oke, kalau Mama sih gimana? Enggak sih, enggak sama. Enggak sama. Oke. Kenapa tuh? Kalau dari Yasmin sendiri latar belakangnya udah jauh beda ya sama aku gitu. Jadi dari segi punya anak, anakku juga satu, ini di sini ada dua. Jadi agak semuanya beda kayaknya. Semuanya beda. Kalau dari kamu di gimana, ada kesamaan enggak? Mungkin ada sih sedikit, palingnya lebih ke sama-sama. Sebenarnya bukan, kalau di sini kan si karakter Asya ini tidak terlalu percaya sama hal-hal mistis gitu kan. Kalau aku tuh bukan nggak percaya, cuman kayak ya karena nggak pernah mengalami, jadi kayaknya ya udah selewatnya aja gitu. Kayak itunya sih paling. Sama Asya ini juga care sama keluarganya, itu mungkin ya aku juga pasti care sama keluarga, gitu-gitu aja sih, generalnya aja sih kalau sama. Syutingnya ada di Jakarta, ada di Bogor, Puncak, ada juga di Jogja, Jogjanya pun juga ada beberapa titik, ada di Wonosari, di Gunung Kidul ya. Jadi emang banyak, dan syutingnya juga karena di film ini juga ada beberapa masa yang berbeda, ada periodiknya gitu. Jadi cukup ngurut juga kita syutingnya. Jadi bagian awal kita syuting di tahun 2020 akhir, bagian tengah filmnya kita ambil di tahun 2021 ya, pertengahan. Terus karena waktu itu ada pandemi Delta, semuanya Jogja juga nomor satu gitu tingkat COVID-nya. Jadi kita tunda dulu untuk ngambil bagian endingnya. Dan bagian ending itu kira-kira 2 bulan atau 3 bulan setelah COVID reda baru kita mulai syuting lagi. Oh gitu, oke. Berarti itu kejadiannya cukup lama ya, kayak benar-benar tahunan bahkan. Iya, bahkan ada yang hampir setengah tahun deh. Hampir setengah tahun tuh ada. Yang dari pertama ke keduanya. Kalau syutingnya sendiri 30 hari lah ya. Kalau syuting prosesnya kalau digabungin sampai gitu. Tapi kalau misalnya dipisah-pisah ya itu lama. Lama. Kalau mistis hampir nggak ada. Kita udah ngobrol gitu. Nggak pernah ada dari satu kita pun yang pernah mengalami hal-hal yang mistis selama syuting ya. Alhamdulillahnya. Kalau menyenangkan banget karena sangat seru prosesnya ya, macam-macam banget ya. Kita kan dramanya ada gitu, ada juga yang membutuhkan koreografi. Jadi seru buat kita dan walaupun genrenya horor tapi kita rasanya komedi ya. Syutingnya happy, apalagi di Jogja tuh banyak jajanan ya waktu itu. Jadi sama kesulitan menjaga bentuk berat badan kita. Rambut, bentuk badan, semua itu kan harus tetap sama ya untuk sampai akhirnya. Ini sampai potong poni berapa kali? Untuk kan udah panjang lagi.